ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Ada anggota TNI yang datang ke Polrestabes Medan, Pak. Ya, itu kemarin gimana? Sudah saya perintahkan dan POM TNI ya langsung diperiksa. Ya, sudah saya perintahkan nanti akan kita periksa. Ya, mereka yang melakukan kemarin yang ke Polres itu akan kita periksa dulu apa masalahnya, dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya, saya kira kurang etis. Prajurit TNI seperti itu. Itu ya Mas ya. Soal pengembangan pembebasan posisi RP keamanan dan apa kesadaran. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.